Halo, selamat datang kembali lagi dengan saya Rodi Saputra di channel Volume Media. Kali ini saya akan unboxing laptop. Apakah kita buka bareng-bareng? Iya. Baru datang semalam. Kita belanjanya di Shopee. Oke. Kita beli ke apa namanya? Belinya ke Asus official ya, yang ada di Pademangan. Oke, stop. Di packing sebelumnya, di sini menggunakan wrapping, dia sangat berhati-hati agar barang yang kita beli tidak rusak. Stop. Dari SNSV ya. SNSV Asus. Kita dapat kertas Asus asli atau enggak, kita enggak tahu ya. Kita beli di officialnya, lakonnya asli yang apa kembali Asus in search of ingredient ya, kembali kesini. Packingnya keren, tapi sayangnya cuma dapat gini doang. Apakah ada kartu garansinya? Kita nggak tahu nih chargernya ya. Aduh, takut sih. Packingnya juga. Ada. Ini nanti dulu ya, kita cek yang lain dulu. Ini informasi jaminan Asus. Ada bahasa Indonesianya, berarti nggak ilegal ya, resmi. HDMI Asus. Ini petunjuk pemakaian kali ya. Seperti itu petunjuk pemakaian. Ini ada drive-nya. Apakah penjelasannya di dalamnya? Hati-hati jangan sampai kotor, tapi udah kotor. OLED DVD versi 2. This does support Windows programmable. Oh, ini hanya support drivernya, hanya support untuk Windows 10 64. Oke, itu kita coba bawahnya nggak ada. Coba melihat ini. Gimana tadi? No. Ya. Kita coba buka videonya. Oh, untuk videonya saya. Masih di Xiaomi. Aha. Oh, bagus sama. SNSW. Asus. Tuh kebalik.
Saya bacanya gini loh, SNSP. Gini ya. Jabron. Keren ya. Kan? Tadi pas buka ada gak? Mungkin ada yang pengen ngasih saran atau apa? Perlu gak ini layarnya dikasih apa namanya? Guard? Namanya apa? Tempered glass. Tempered glass atau sejenisnya screen guard. Nah di sini kita lihat set polimer baterai, eker, memori 4GB, CPU Intel Core i7200U up to 3.1GHz, ODD DVD support MTI, warranty 24 months, OS nya FreeDOS, hard disk 1TB, True Life Scanning Sharp 150% better kontras, campur-campur bahasanya. HDMI, USB tipe C. Wow. Ya. Yeah. Terus di sini ada Intel Core i7 generasi ke-7 dan Nvidia GeForce 930MX. Fokus enggak? Enggak fokus sih. Coba kita nyalain ya. Tombol powernya. Ini speaker nih ya. Ini DVD, USB, microSD, atau SD card, earphone. Dan charger. Ini port LAN. VGA, oh ada VGA nya HDMI, ini USB lagi. Ini yang versi kedua. Ini USB tipe C. Kalau yang kotak, kunci aku gak tahu. Oke. Kita coba taruh power. Kita pakai Sonic Master. Power sudah ada kah? Coba power ya. Kita gunakan charger. Coba nyalakan 1, 2, 3. FreeDOS. Kita ulangi lagi. Tekan dilema. FreeDOS kena urusan. Habis ini enggak any.